Ciamik pisan ya pemirsa. Modusnya ngobrol sama pekerja proyek, ujung-ujungnya malah embat HP orang. Setelah mendapat barang yang dicari, pelaku pun dijemput temannya. Nah, berbekal rekaman kamera pengawas, polisi bekuk MA sang pelaku di Meruya, Jakarta Barat. Saat digeledah, polisi pun menemukan dua handphone curian. Tak cuma di proyek perumahan, pelaku juga mengaku mencuri HP di sebuah rumah di Kavling, DKI. Nah, itu handphone dari mana tuh? Ya Pak, saya boleh dapat Pak. Memang kita pelajari dari laporan-laporan, ciri-cirinya sesuai karena ada beberapa, ada TKP yang sebelumnya termonitor CCTV. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Kembangan, Jakarta Barat.